Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Cerikan Official. Sore ini kita akan mereview uang jadul pecahan 25 sen emisi 1952. Nah, ini dia. Langsung aja kita lihat di sisi depan. Di sisi depan terlihat gambar lambang negara, yaitu Garuda Pancasila dan teks Indonesia. Sementara di sisi belakang terlihat jelas di situ ada gambar 4 bunga dan teks Indonesia dan 25 sen dan 1952. Nah, uang logam ini penerbitannya di tahun 1952 dan penarikan di 31 Desember 1966. Warna dominan depan belakang sama-sama putih, sedangkan ukuran beratnya 2,17 gram, tebalnya 2,00 mm dan diameternya 26,00 mm. Oke, mungkin nggak banyak yang mau direview di pecahan ini. Tetap setia di channel Cerikan Official. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.